dusta, ya berdusta karena mungkin karena tidak tahu. Kalau aswaja agamanya berdasar Al-Quran dan Sunnah. Kalau Wahabi agamanya buatan Muhammad bin Abdul Wahab. Innalillahi raji'un. Ini jahil murakkab. Jahil murakkab. Coba baca kitab Syekh itu. Baca kitab. Ini tidak pernah dibaca, dapat isu dari Ustaz di mana. Ustaz kadang tak boleh belajar, tanda kadang kan. Tapi pandai bicara hal yang besar. Besar. Baca. Kan, jadi buatan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini orang dibakar lidahnya nanti di akhirat, dipotong nanti. Menebar kedustaan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Dia bicara, bicara dengan ilmu lah, ilmu, baca kitabnya, karena memang kaum muslimin, memang syubhat ini, kalau kita tak jauh-jauh, payah selamanya. Saya pernah ceritakan ke antum, ada seorang guru hadis, hafal dia kutubus sittah, di India, dia jangan buka di sisi itu tuh. Setiap akan mulai kajian mencela dan mencaci Syekh Muhammad bin Abdul Wahab gara-gara berita yang tidak benar tadi. Alhamdulillah Allah inginkan hidayah bagi beliau, ada muridnya yang cerdas, dia begini haji, dicarinya kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau tengok kuli pasti tak mau baca kitab sasek kan, gitu. Akhirnya sengaja dia buang kulitnya. Nah jen ini fitnah sudah terlanjur, sudah terfitnah, sudah tercetak di blueprintnya, di pemikiran Syekh itu bahwa asal sesuatu berbau Muhammad bin Abdul Wahab berarti pasti sosial, maka dibuang kulitnya. Lalu disediakan yang namanya ulama dapat buku seperti wanita dapat emas, baik emas yang berjalan maupun emas tak berjalan. Gembiranya luar biasa. Hah? Nah, bus berjalan pun mas yang tak berjalan. Semuanya menyenangkan bagi kaum wanita. Pandai-pandai lah. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Dapat buku, hilang kantuknya, dia baca. Semalam tu dua kali tamat. Hawan lah, isu Allah baca balik. Kita besok aja lah baca, kok sekarang-sekarang. Kalau besok dibaca macam angin kan? Nanti ada yang lapor. Tengok kitab rubiahnya. Nanti yang akan baca lah sampai bocorannya. Iku mau berdua hatnya orang rubiah. Kita tak kopi hanya. Oh, itu celah hukum ini. Enggak, dia enggak. Enggak tunggu besok. Enggak tunggu masuk angin. Makanya banyak kalau sudah gini masuk angin tentu. Banyak. Karena orang undang kita ceramah kan. Gapi-api. Ustaz, lo macam maksudnya. Beliau usah ngaji. Silahkan. Ada dihubungi. Sudah itu masuk ayam. Masuk angin. Kami rapat kalau dulunya. Kalau sudah rapat bunyi dah jadi itu. Ya, kalau ada istilahnya orang menahan kita dengan bahasa kami rapatkan dulu, tanya masyarakat dulu. Wah. Kalau bahasa dulu ngaji kan adanya. Enggak ada. Enggak usah diharapkan lagi. Sama kalau melamar anak kan kami open dulu ni, enggak sosok jauh panggil dia. Jadi kalau muslimin muslim dia baca, dan memang dia orang berilmu, membaca ilmu paham. Ya Fathul Bari itu sudah berkali-kali tamat tu dia, Sahih Bukhari, Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah, semua ada. Sudah apa namanya lecayu dia kan, lecayu. Akhirnya di kajian besok dia masih melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang murid senyum-senyum. Lalu dia sebutkan, siapa yang ingin belajar tauhid yang sesuai dengan kitab dan sunnah, ini kitab yang paling bagus. Ini kitab yang paling bagus. Tentu galak-galak senyum, sang kawan lah kan. Asyik itu syeknya. Lakona sebuah syek. Ini kena sebuah syek. Nah, untuk
setelah selesai kajian dah pulang murid-murid lain yang sini sengaja nunggu dia. Syekh, mohon maaf, saya tidak salah dengar tadi Syekh. Tidak salah dengar tadi. Kenapa? Syekh bilang tadi kitab ini tauhid yang paling bagus yang sesuai dengan kitab dan sunnah. Kata Syekh, ini lah bapak baconya kan. Kesih dua kali tamat dan mahu terjangnya tak mau terlalu deh. Saking gembiranya tentu deh Syekh. Itulah penulisnya, tahu tak? Penulisnya orang yang senantiasa kita laknat setiap kajian. Rasul menangis, bertobat, besoknya diganti dengan mendoakan. Ini orang berilmu kaum muslim. Makanya kalau tuan-tuan dapat kiriman fitnah terhadap ulama, ya ulama, maka jangan segera dikirim. Kita lalu dulu. Pak, kalau dia ulama pasti ada kitabnya, betul kan? Kecuali orang kasar, mohon maaf ya, salah paham saya. Misalnya orang baru taubat, tidak pernah, tiba-tiba sudah ngaji dua kali, ya, ngaji dua kali, itu lain hal. Ini ulama, difitnah. Kalau saya kan masih difitnah masih orang biasa, masih penceramah. Kan? Ini ulama difitnah. Lalu anda menyebar fitnah tersebut, auzubillah. Ketahui bahwa dagingnya para ulama itu beracun, kata Ibnu Sirin. Siapapun yang memakan daging ulama dengan riba, dia mati. Dia akan mati kena racun. Tidak sedikit orang menyebarkan hal, subhanallah. Yang besar-besar, ghibah untuk orang biasa saja susah, berat. Apalagi menghibah ulama, auzubillah. Jadi katakannya Wahabi itu bikinan Syekh Muhammad bin auzubillah. Agamanya bukan, berarti kan di luar Islam jadinya. Tapi katanya jangan sembarang menyafirkan. Jangan sembarang menyafirkan orang, hati-hati, jangan sembarang menyesatkan orang. Kok tiba mudah-mudah begitu? Astagfirullahaladzim.